Siapakah Ratu Adil yang sebenarnya? Apakah Ratu Adil itu sekedar dengan pelipur lara masyarakat Indonesia? Mari kita pecahkan teka-tekinya. Satu, pemuda gembala. Dalam tulisan Prabu Jayabaya, khusus untuk tokoh Putra Batara Indra, pemuda gembala digambarkan sangat detail, mulai dari lokasinya, bentuk rumahnya dan tanaman yang ada di sekitar rumahnya, kemudian detail pula penggambaran fisiknya yang digambarkan berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa bersenjatakan Trisula Weda. Di Uga Wangsit Siliwangi bahkan diperintahkan agar kita mencari pemuda gembala itu sehingga kita bisa bertemu dengan Ratu Adil. Negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Tapi Ratu siapa dari mana, asalnya Sang Ratu, nanti juga kalian akan tahu. Sekarang cari oleh kalian pemuda gembala atau bocah angon. Prabu Siliwangi menulis dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu. Dua, muncul bintang pari. Sebelum Ratu Adil muncul ke Pulau Jawa, akan ada beberapa pertanda berupa munculnya bintang pari bintang ekor panjang, sebagaimana yang dituliskan dalam bait berikutnya yang berbunyi. Sebelumnya akan ada pertanda bintang pari, panjang sekali tepat di arah tenggara. Selama 7 malam, hilangnya menjelang pagi sekali. Bersamaan dengan munculnya Batara Surya, berbarengan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut. Itulah tanda Putra Batara Indra sudah tampak. Datang ke bumi untuk membantu orang Jawa. Dalam bait itu tertulis bahwa bintang itu memiliki ukuran yang sangat panjang, dan muncul dari tenggara selama 7 malam. Dengan munculnya tanda tersebut, kesengsaraan rakyat akan segera sirna. Tiga, pemimpin yang dimaksud. Bait berikutnya ini menggambarkan tentang sosok pemimpin yang dinanti-nanti tersebut. Beliau berasal dari kaki Gunung Lawu sebelah timurnya air Bengawan. Berumah seperti Raden Gatot Kaca, berupa rumah merpati susun tiga. Apa istimewanya rumah merpati? Rumah merpati dalam tiap tingkatnya punya teras yang cukup luas untuk mendarat merpati ketika turun dari terbang. Setelah teras ada pintu masuk ke dalam rumahnya. Mungkin kira-kira seperti rumah di bawah ini. Jayabaya menyebutkan seperti rumah Raden Gatot Kaca. Jadi misal Gatot Kaca setelah terbang kemudian turun ke rumah di bawah ini, maka dia mendarat di teras lantai atas kemudian masuk ke dalam rumah lewat pintu itu, seperti burung dara juga. Parasnya hitam seperti Batara Kresna. Kresna dalam wayang Jawa dipanggil Jeliteng si hitam oleh Wurkudara karena memang Kresna ini kulitnya hitam. Wataknya pemberani seperti Baladewa. Dialah ksatria yang terpilih. Bait terakhir. Oleh sebab itu carilah satria itu. Sudah yakin piatu tak bersanak saudara. Sudah lulus weda Jawa hanya berpedoman trisula. Ujung trisulanya sangat tajam, membawa maut atau hutang nyawa yang tengah pantang merugikan orang lain. Yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Bait tersebut menggambarkan sosok pemimpin bijak. Ia telah yatim piatu, telah lulus weda dan hanya bersandar pada trisula, kedahsyatan trisula telah teruji. Bagian tengahnya pantang merugikan dan membuat susah orang lain. Bagian kiri dan kanan menolak semua bentuk kebatilan,